Oke sahabat Kausicu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapatkan kipas angin Mas Pion kecil ya. Mas Pion nah, ini nyasar teman ini. Seret banget. Oke, dan kita lihat sepulnya. Apakah sepulnya ini putus? Kita lihat di sini sepulnya tidak bergerak, teman-teman. Ini sudah di on, tapi tidak bergerak. Berarti ada yang putus di sini. Oke, kita buka saja. Seretan. Oke, kita semprot dengan pelumas di sini. Kita getar-getarkan. Oke, kemudian kalau sudah lancar, teman-teman buka di sini, di si sepul ini. Di dalam ini ada warna hitam seperti ini. Inilah bius. Ini kalau bisa diganti, pintu kali ini akan saya coba sambungkan. Nanti sekringnya dipasang di luar, tapi teman-teman harus pasang sekringnya, teman ya. Jangan sampai tidak dipasang sekringnya. Nah, ini kita cabut karena sekring ini yang putus, teman. Ya, kita buat seperti ini. Kita sambungkan di sini. Kemudian kita amankan dan kita isolasi di dalam. Coba lihat teman-teman ya. Nah, ini nanti kita amankan di dalam, teman. Oke, setelah kita sambung dan dipasangkan, kita coba. Nah, muter teman. Kalau kita pasang kipas nih. Oh. Tekan teman, kita pasang-pasangkan aja. Nah, ini setelah kita pasangkan dan kita coba. Nah, kipas pun memutar dengan sempurna ini, teman. Oke, kita toleh-tolehkan juga bisa. Oke. Oke, sahabat Kausicu, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.